Halo semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Dwi dan Farah. Kali ini aku, Ibu sama Farah mau nyobain ini SGM Family. Kemarin beli nih yang 100 gram. Ini masih ada harganya, 11.350. Ayo kita cobain yuk. Ini ada tulisannya 165 mili. Oh, 140 mili air hangat plus 3 sendok makan. Ini resep Nutri Keluarga Maju. Tidak untuk menggantikan air susu ibu, tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Farah usianya 23 bulan. Berarti boleh nyobain ya Farah ya. Ini aku belinya yang 100 gram, jadi kecil banget ya. Langsung aja kita pakai. Ini aku udah ada air hangat ya. Kita tambahkan tadi 3 sendok ya. 3 sendok makan. 1 2 3. Ini ya yang udah diseduh pakai air hangat. Kita cobain ya. Parah ngantuk ya? Nyobain nggak parah? Tiga sendok. Ini 140 mili nggak ya? Kok kayak rasanya tuh kurang ini ya, Pak? Kurang manis. Sekarang nyobain ya, pakai sendok yang kecil aja. Par, ayo kita cobain yang kita bikin pakai air dingin. Atau kita kasih es aja gitu bikinnya. Yuk, baca gitu. Thank you.
kita cobain ya. Nah, ibu belum jadi minum, habis. Guys, ini habis sama Farah. Nih, habis satu gelas disedot Farah. Ibu gak minum. Ibu nanya, emang enak? Emang enak? Enak? Enak ya? Enak. Mau nyobain yang bikin pakai es gak? Bikin lagi? Dikasih es? Susunya? Mau gak? Masih muat nih di perutnya? Mau nyobain? Satu gelas habis sama Farah. Ini udah aku kasih air hangat sedikit ya. Soalnya aku tadi pas nyoba pakai, aku pakai aqua ya, aqua botol, nggak larut-larut. Kan kalau pakai air hangat cepat larut. Lalu tambahin air. Lalu tambahin es batunya. Gimana guys? Ini nih SGM Family yang aku kasih es. Kita cobain yuk. Ibu dulu ya, Far. Enak. Pengen ya?
Apa enak? Kok gak dilepas-lepas? Gantianlah ibu lah, pengen ibu. Para doyan guys. Tuh, segini guys, tinggal segini tuh. Minumnya tuh banyak, Farah. Udah kenyang barang. Buat ibu ya. Enak banget. Udah lah ya ibu yang habisin ya. Nah, tinggal segini nih. Aku yang habisin lah. Takut Farah kekenyangan ya. Enyak. Habis Farah. Habis. Guys, jadi aku udah nyobain SGM Family. Aku coba pakai 3 cara ini. Aku pakai air hangat. Kalau menurutku kalau pakai air hangat, kalau ini segelas 140 ml cuma pakai 3 sendok itu menurutku kurang manis. Ini nih tapi ya enak sih. Terus ini aku seduh pakai air dari botol aqua dalam kondisi suhu normal ya, suhu lingkungan. Nggak aku taruh di dalam kulkas soalnya. Ini nih habis nih, dihabisin Farah. Enak. Terus ini yang ketiga aku seduh. Yang segini pakai air sedikit, segini pakai air hangat sedikit. Soalnya biar cepat larut ya. Terus aku tambahin air dari suhu normal biasa dari botol. Terus aku kasih es. Itu enak banget guys. Ini nih yang terrecommended adalah yang pakai es. Pakai es tuh yang terrecommended ya. Menurut aku dan Farah. Tapi Farah yang paling doyan tuh yang pakai ini nih. Pakai air suhu normal tapi tuh larutnya lama ya. Beda kalau pakai air hangat larutnya cepat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.